DPO PPLN Kuala Lumpur jalani sidang. Pengungkapan 10 kasus Bareskrim Polri sita ratusan kilogram narkotika. Pemprov Jabar upayakan dongkrak angka penumpang melalui Bandara Kertajati. Halo pemirsa, saya Arya Sidiara hadir menjumpai Anda dalam Kilas Nusantara Siang edisi Kamis 14 Maret pukul 13 waktu Indonesia Barat. Inilah tiga kabar pilihan dari dalam negeri yang telah kami rangkum untuk Anda. Pemirsa, seorang tersangka anggota nonaktif Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri PPLN Kuala Lumpur telah menyerahkan diri ke Bareskrim Polri dan langsung menjalani sidang. Oknum tersebut menjalani persidangan pada Rabu 13 Maret dengan agenda pembacaan dakwaan bersama sejumlah tersangka lainnya. Kemudian mendatangi penyidik atau menyerahkan diri, tentunya dengan segera akan dilakukan pada tahap 2. Hari ini menyerahkan diri ya, infonya Pak? Ya, benar. Hari ini dari Dirtipidum menyampaikan demikian, tentu proses ini lanjut kepada tahap 2 yang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung yang masuk dalam perangkat sentral Gakumdu. Pemirsa, sebanyak 430 kg narkotika jenis sabu berhasil disita oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Penyitaan tersebut adalah hasil dari pengungkapan 10 kasus yang menonjol oleh Satgas Penanggulangan Narkoba. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita 430 narkotika jenis sabu dari 10 kasus menonjol yang ditangani Satgas Penanggulangan Narkoba dalam sebulan terakhir. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 10 kasus tersebut diantaranya pengungkapan 40 kg sabu oleh Satgas Penanggulangan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Dijelaskan di Jakarta, Rabu 13 Maret, pengungkapan 33 kg sabu dan 1.243 butir ekstasi oleh Polda Kaltara, 49 kg sabu dan 35.000 butir ekstasi oleh Polda Jateng, 110 kg sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat, 15 kg sabu dan 20 butir ekstasi oleh Polda Riau. Terdapat pengungkapan kasus obat-obatan tertentu jenis Tramadol sebanyak 21.600 butir oleh Polda NTB, 52 kg ganja oleh Polda Metro Jaya, 51 kg sabu oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Bareskrim Polri. Dan selanjutnya, pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan berat total seberat 10 kg oleh Satgas P3GN Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Dan terakhir, pengungkapan jenis sabu dengan total berat 70 kg oleh Satgas P3GN Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Kepolisian. Wakabareskrim menambahkan, memasuki bulan Ramadan ini pihaknya akan memperketat pengawasan di Pulau Sumatera dan Kalimantan guna mencegah peredaran barang haram tersebut yang masuk melalui Malaysia. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Dari memanfaatkan momen mudik lebaran hingga menambah jumlah penerbangan, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sejumlah langkah untuk mendongkrak jumlah penumpang pesawat yang melewati Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Pasalnya, okupansi penumpang di bandara tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya. Hingga kini jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati tercatat sekitar 2.000 orang per hari. Angka tersebut masih jauh dari target yang dicanangkan sebesar 7.500 penumpang perharinya. Untuk mendongkrak grafik peningkatan penumpang dari bandara terbesar kedua di Indonesia tersebut, usai rapat koordinasi di Gedung Sate Bandung pada 13 Maret, Penjabat Gubernur Jawa Barat Beitriadi Mahmudin berencana bakal menambah kembali rute penerbangan, baik dari maupun menuju BIJB Kertajati. Salah satunya memanfaatkan momen mudik lebaran dengan menambah lagi rute penerbangan domestik, yakni menuju ke Surabaya, yang diharapkan akan memancing masyarakat Jabar untuk terbang melalui Bandara Kertajati. Kita ingin tetap ada kenaikan seperti apa. Biasanya kan lebaran ini momen ya Pak? Iya harusnya. Nanti kan coba ke Surabaya atau kemana. Kan belum ada juga. Mesti penambahan rute sih harus kalau pas saat lebaran ya. Penambahan jam juga, jam penerbangan. Bay mengaku di awal BIJB Kertajati kembali beroperasi pada 29 Oktober 2023, bandara yang terletak di Majalengka itu ramai penumpang. Namun upaya yang dilakukan selama ini belum membuahkan hasil yang optimal. Untuk itu upaya penambahan rute dan jam penerbangan telah dibicarakan ke Kementerian Perhubungan agar bisa disetujui. Begitu juga ke pihak maskapai. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian 3 informasi pilihan yang telah kami sajikan untuk Anda siang ini. Anda juga bisa mendapatkan informasi menarik lainnya melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UCTV kami. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. We'll be right back.